Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhedi, Lurah Pacarjo, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunung Kidul. Mengucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya Bapak Haji Sunaryanto dan Bapak Heri Susanto sebagai Bupati dan Wakil Bupati Gunung Kidul periode 2021-2024. Selamat kepada Ibu Kustini dan Pak Danang sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eri Agustin Sudianti, selaku anggota DPRD Kabupaten Gunung Kidul. Selamat atas terpilihnya dan dilantiknya Pak Haji Sunaryanto dan Pak Heri Susanto sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Kidul. Selamat kepada Ibu Kustini sebagai Bupati Sleman dan Bapak Danang sebagai Wakil Bupati Sleman yang telah dilantik pada hari ini oleh Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X. Selamat atas dilantiknya Bupati terpilih Bu Kustini. Buat Bupati Sleman terpilih yang baru Bu Kustini Sri Purnomo dan Bapak Danang Maharsa. Teriring doa, semoga bisa mengemban amanah dengan baik dan membawa Gunung Kidul yang lebih maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ke depan Sleman semakin maju. Tentunya dengan harapan mudah-mudahan bisa mengemban amanah bagi Kabupaten Gunung Kidul ini dengan sebaik-baiknya. Dan sebagai mitra di legislatif, saya berharap mudah-mudahan apa yang menjadi visi misi yang insya Allah tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Gunung Kidul ini bisa bersinergi dalam pelaksanaannya dengan kami di jajaran legislatif. Dan Gunung Kidul membangun itu jargonnya, mudah-mudahan bisa terlaksana. Dan tentunya sebagai komitmen awal 100 hari kerja beliau yang pertama, mudah-mudahan bisa tercapai sesuai dengan harapan. Saya sebagai warga Sleman khususnya Maguwoharjo hanya berharap semoga jalan kampung di tempat kami segera diperbaiki. Terima kasih Bu Kustini dan Bapak Danang, wujudkanlah harapan kami. Semoga nanti posyandunya bisa lebih bagus daripada yang dulu. Kami sebagai warga Sleman berharap semoga tidak korupsi, kemudian bikin program untuk pembuatan pemukiman bagi kaum milenial, untuk masyarakat menengah bawah, kemudian bidang kesehatan mohon lebih diperhatikan lagi, terutama saat COVID seperti sekarang ini, serta pariwisata di Sleman makin maju lagi setelah COVID ini. Terima kasih, selamat bekerja Bu Kustini dan Pak Danang Maharsa.